Oke, gimana Bu pendapat Ibu tentang kopi bongkarnya? Awalnya gimana sih ceritanya? Pertamanya suami saya mencoba satu saset dulu ya Pak. Satu saset? Iya, satu saset. Setelah itu hasilnya 3 hari 3 malam bertahan lama. 3 hari 3 malam? Iya. Astagfirullah. Serius ini Bu? Serius Pak. Nah. Setelah itu saya coba promo ke saudara-saudara. Saya promo ke saudara-saudara, saudara saya coba, terus promo lagi ke teman kantornya, testimoninya juga ada, kata mereka bagus. Sampai sekarang kan udah laku keras ya ini ya, udah sampai terjual berapa ya? 18 box. 18 box? Iya, 18. Luar biasa. Setelah itu, saudara saya bilang, saya kan positif nih, alhamdulillah hamil. Positif hamil? Iya. Alhamdulillah, saudara luar biasa. Saya sampai ngecek, wah ini korban kopi bongkar nih. Korban kopi bongkar. Korban kopi bongkar. Tapi saya gak malu loh, berarti ini hasilnya sungguh-sungguh teruji ya. Iya, luar biasa. Teruji testimoninya, ternyata tidak palsu. Tidak palsu ya. Bohong. Luar gitu, biasa kan. Ya. Banyak khasiatnya sekali. Suami kerja di mana Bu? Di Sekda. Sekda itu? Pemkot Purwakarta, Kang Jajang Nurjaman ya, luar biasa ya. Ini kesaksiannya nggak dibuat-buat, nggak direkayasa Bu ya? Saya korban. Korban 3 hari 3 malam, berarti dihajar Pak Jajang ya, luar biasa. Oke ya. Jadi Ibu sendiri sudah yakin ya dengan kopi bongkar ini ya? Makanya saya bisa meyakinkan semua orang karena suami saya sudah mencoba dan saya sudah menjadi korban. Luar biasa. Bu, terima kasih ya. Semoga Ibu sukses ya. Sudah positif, kita doakan sukses. Nanti lahirnya juga sehat ya, dan sukses lancar ya. Terima kasih Bu. Ya.